ternanam juga. Coba Neng. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Pedesaan TV. Kali ini saya lagi berada di salah satu pedesaan yang ada di Kecamatan Ciomas. Dan tentunya saya di sini akan merekam ataupun mengabadikan aktivitas salah satu warga. Di sini saya mau nyamperin Neng Egis yang tempo hari udah pernah saya upload. Buat teman-teman sahabat Pedesaan TV, tetap ikuti video ini dan jangan sampai ketinggalan. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten lainnya. Oke, ikuti video saya selanjutnya. Oke teman-teman, tadi saya berkunjung ke rumahnya Neng Egis. Ternyata Neng Egisnya lagi nanem padi nih teman-teman tuh. Tuh Neng Egisnya tuh lagi mau nanem tuh. Assalamualaikum. Ini teman-teman, ini saya sudah sama Neng Egis. Neng Egis lagi nanem. Iya, lagi ngebantuin saudara. Oh, dilanjutin Neng ya. Tuh teman-teman, ini Neng Egis lagi nanem padi, ini punya saudaranya nih. Tuh luar biasa ternyata Neng Egis ini selain cantik pintar nanam juga. Coba Neng. Masya Allah. Iya. Ini betul Neng, karena petani muda itu sekarang udah nggak ada Neng. Ini suasana desa yang asri teman-teman. Aduh, pulang Pak? Iya. Dah, Mas. Tadi kenal lintah Pak? Kenal lintah tadi? Sejamu lintah Pak. Obat. Tapi nggak apa-apa kenal lintah Pak. Tenang Pak ya. Darah kotor. Semoga jadi darah biru.
kalalanan katelah na sok disebut bapak bedog numuka lewengku pakai kasna. Ayah dei bangsawan ti kerajaan nami na teh Raden Suraita diudag nepi ka ayah anu nyeung serikeun dinu bumi jadi we bumi seri. Jamah eta anu seri dinu bumi ngaranna teh cenah centring manik mojang cinde masyarakat nu madani.